But it's too late. Sekarang ini pastinya Quick Reaction sekali lagi akan pergi ke kawasan Blue Zone. Tapi kawasan Blue Zone ini juga, Crossroad ini juga adalah tempat pasukan Todak dan juga MAB turun. Tapi di awal-awal, Nova bertarung dengan pasukan Intex. Intex jatuh dikeluarkan. Roy jatuhkan AV Radicals. Awal-awal dah ada pertarungan yang besar dan ada banyak pasukan yang sebenarnya berada dalam Blue Zone. Dan itu dia, Dekos berjaya untuk mendapatkan back. Agak mengejutkannya Nova bergaduh terlalu awal. Terus dibangunkan oleh Phoenix, teammate beliau. Untuk Nova, mereka perlu berhati-hati. Mereka cuba untuk mengekalkan mereka berprestasi dan juga survive selama mana yang boleh. Akan mendapatkan healing. Tiada masalah untuk reset. Tapi Expert telah menjatuhkan AB Remiel. Riz dalam bahaya. Dekos begitu saja terus dijatuhkan. Short range weapon ini mendapatkan damage yang sangat tinggi. Orang daripada long range akan mendapatkan kill satu. Dan sekarang Zapnu yang akan menjatuhkan Niche macam tu saja. Ya, pertarungan yang sangat-sangat lama Nova disingkirkan. Intex. Saya rasa mereka sengaja mencari pasukan Nova kerana mereka yakin yang mereka boleh jatuhkan pasukan tersebut. Tapi lihat bagaimana pertarungan di kawasan ini. Ada Quick Reaction Skip Toby. Ada MAB. Ada Farang pun naik atas kali ini. Yap, ada Farang yang mungkin tiba. Jadi sememangnya rumah terbuka hari raya kita di sini. Ya, berdekat dengan raya pun semua orang dapat hari raya. MZ bagi tepi. Dan saya rasa banyak tim sini akan menunggu sungguh dahulu ya. Selepas kebanyakan tim seperti Expand tadi tu, dia tidak dapat mendapatkan loot awal memberi masalah kepada mereka. Jadi lebih rela mereka mendapatkan loot daripada sebelum mereka memulakan pertarungan tersebut. Manz yang akan letakkan tembakan pertama kepada Todak. MZ, damage tinggi yang dimakan. Deja vu ya daripada match kita tadi. Dia lihatkan ITX untukkan damage kepada Todak. Yap, MAB kali ini memberikan tekanan pastinya. Pasukan Todak memberikan jangkaan yang ada pemain kat bahagian belakang. Tapi letup depan muka. Tetapi mungkin bunyi tersebut akan memberikan sedikit pasukan Todak maklumat yang mana mereka perlu berhati-hati. Tetapi kerana ikutkan kedua pasukan ini sebelum ini adalah Argon MY. Betul. Jadi mereka bertemu di antara satu sama lain. Adam, nasib je lah yang keluar untuk menyelamatkan beliau. Syam, takkan damage, tak terkena kepada Chill. Masih lagi mencari jalan masuk ke dalam. Tapi tembakan oleh Man, long range support yang akan diberikan. Tapi Todak masih lagi tidak berganjak dari kawasan mereka. Tidak langsung dikenakan damage yang tinggi dari dalam trailer-trailer tersebut. Walau bagaimanapun, Syam akan mengasahkan hadapan Adam. Jump shot, berpusing dengan Chill. Chill mengasahkan hadapan Chill yang akan mendapatkan kill yang pertama. Akan terus melobikan beliau. Tiada masalah langsung. Damage tinggi dikeluarkan. Manz keluar dijatuhkan. Chrono dibuka. Akan dijatuhkan. MZ juga tembak dari jauh-jauh. Afix akan berjumpa dengan Manz. Sugar akan melarikan diri seorang diri sahaja. Satu pertarungan yang lama dan sangat-sangat menarik. Tengok Skitobi. Skitobi ada dari tadi. Dia tahu dia tak boleh keluar. Dia tunggu saja dekat situ. Tapi kalau dia nak cuba untuk mencuri kill, sekarang adalah masanya. Todak sangat-sangat low HP. Betul. Dia akan merasa harapan. Tapi tiada kekal lagi. MZ datang. Dia sangat-sangat low. Saya rasa dia suspek. Sebab itu, Blue Wall telah dikeluarkan. MZ menunggu masa. Berpusing-pusing. Tapi tembakan oleh Skitobi. Tiada maaf bagimu. Terkejut, Pak Hang. Yap. Dan sekarang itu dia dengan Barreta, Afiq cuba untuk menjatuhkan Skip Toby. Tapi mampukannya, ya mereka akan dapat satu. Tetapi lihat bagaimana pemain berpasukan Todak memerhatikan di bahagian atas. Mereka ingat ini MAB, tapi sebenarnya ini Skip Toby. Nasib baik, Curation berjaya untuk menyelamatkan diri. Dan TD daripada kawasan bawah juga. Tapi ini dia, Jay-Z menunggu saja trigger disiplin yang sangat bagus. Sure. Tidak melepaskan tembakan yang pertama lagi, menunggu masa untuk mengasak teammate dia beliau. Cakap, aku boleh tembak ni, aku boleh tembak ni. Belum, tapi dia tak nak bergerak. Jangan bergerak. Kalau Tasha kan kalah, kata, jangan gerak. Tasha ada aim lah. Tasha ada aim, jangan gerak boleh tak? Seram pemain sebagai Jay-Z ni. Tak seram. Bila tunggu je. Okey, dapat satu. Dia tunggu lama. Sememangnya ketepatan yang dilakukan oleh Jay-Z. Habis terkena. Tengok asalkan daripada EWG di bagian atas. Mana yang lain? Tu tengah turun kat bawah tu. Tempat tu. Akhirnya mereka datang bantuan. Tapi fall MX. Dia bagaimana kesilapan yang dilakukan. Dah cantik daripada Jay-Z. Tapi
bantuan yang diberikan sedikit lewat. Apis akhirnya berjatuh-jatuhkan. Daripada belakang Jay-Z, hanya tinggal Jay-Z juga monitor. Jay-Z dapatkan stand rain. Tembakan lakukan, stand rain dijatuhkan. Dan inilah dua lawan dua. Geek bertemu dengan EWG. Dua orang dapat dua mata. Tembakan berjarak jauh. Nestorin daripada Quick Reaction. Quick Reaction datang. Mereka boleh menghidu tapi Nestorin. Adakah gangguan akan lakukan Nestorin akan ke belakang? Tapi Jay-Z memberikan bantuan. Tembakan belakang yang tepat. Boleh katakan bahaya sungguh untuk Geek sekali ini. Tapi EWG, Jay-Z walaupun beliau tidak dijatuhkan lagi, masih lagi tajam dengan tembakan long range beliau. Itu dia Geek range. Okey, Geek straight. Masih lagi mengganas sebagai luar. Tapi sekarang AV Radical, jarang kita nampak mereka dalam situasi seperti ini. Ditembak dari pelbagai arah oleh banyak sungguh tim. Circle hari ini tak chill, menyusahkan banyak tim masuk dalam circle. Tapi kali ini Aspen yang akan mengganas. Samnan berada ke dalam. AV Radical salah jatuhkan. The Aspen sebagai luar. Cuba untuk mengasahkan hadapan. Samnan ada ke mana? Krono dibuka, dikeluar masuk, keluar masuk. Kuch-kuch Kotahe bermain dengan dekat dengan teammate tembak beliau. Untuk dalam tiada. Tapi Samnan mengasahkan hadapan menjadi bahaya kepada X-Pan buat kali ini. Oh, lihat bagaimana serangan daripada X-Pan. Mereka ke depan. X-Pan. Mereka ingin membalas dendam. Mencari pasukan Sam 9. Lima mata penyingkiran di tangan pasukan X-Pan. Namun begitu, soalannya mampukah mereka? Sam 9 hilangkan seorang pemain. Tapi too fast. Ini telah satu untuk satu sebenarnya. Sam 9 mereka ke depan. Tetapi mereka telah pun dijatuhkan oleh X-Pan. Membalas dendam semula pergerakan yang dilakukan sebentar tadi. Ya betul, Cobra dengan quarter kill masih lagi menunjukkan konsistensi beliau. Dan kenapa beliau adalah star player untuk tim ini. Walau bagaimanapun untuk Spade kali ini cuba untuk menembak tim dari bagian atas yang tengah launch ke hadapan. Ya, semua main launch dia. Ini dikastikan oleh Gusto tadi. Ya. Susah nak tembak. So, kenapa jauh dia mereka dan cepatnya mereka bergerak. Tapi Quachi akan jumpai tim ITX Phoenix telah dilobbykan. Oren dalam bahaya. QR tidak boleh letakkan langsung damage kepada Oren. Oren punya berapa banyak ada keluar digunakan basic Toby dalam jumpa dengan Geekstay kali ini. Geekstay akan menghasilkan hadapan. NC Sairi telah dikeluarkan. Quachi berada dalam rumah. Bagi tepi sangat tidak boleh bergerak langsung. Ya, dan lihat bagaimana serangan daripada bahagian belakang kerana pasukan Todak juga mengganggu pasukan daripada Quick Reaction. Geek berjaya untuk mendapatkan beberapa mata tapi masih lagi ada seorang pemain Marky di bahagian luar. Sekarang X-Pan pula masuk dan mereka akan bertemu dengan pasukan Farah. Marky cuba untuk bergerak di bahagian luar. Farang pula akan menerima tembakan yang deras daripada Sufais. Ya, Farang juga masih lagi cuba untuk mendapatkan balik mata yang telah ditinggalkan di round tersebut. X-Pan dalam bahaya. Hampir diletupkan, tiada masalah untuk dibangunkan semula. Mereka hanya dijaga oleh satu batu dan juga glue wall. Agak susah untuk mereka masuk ke dalam zon. Yep. Zon ini sangat terbuka dan Geek Slate yang akan memegang kawasan sangat besar. Ya, yeah, Geek Slate saya rasa yang mempunyai potensi paling besar. Intact akhirnya dikeluarkan. Namun begitu, lihat bagaimana Farang yang sedang sibuk dengan pasukan X-Pan. Marky di bahagian luar. Lihat bagaimana Cobra dapatkan jembal. Tufas telah berjatuhkan. Roy juga dijatuhkan. Cobra pemain terakhir. Pasukan Farang. Mereka akan mendapatkan mangsa. Tetapi Quick Reaction terlebih dahulu. X-Pan singkirkan Farang. Enam mata penyingkiran. Akan diselamatkan terlebih dahulu adalah jembal. Sekarang ini Farang. Mungkin mereka dalam gerukan yang selamat. Sekarang ini Todak akan bergaduh dan terlebih dahulu dengan pasukan Geek Slate yang berada di bahagian depan mereka. Geek Slate ada advantage dari compound. Tapi damage dikeluarkan tinggi. Tapi tidak mampu untuk knock Geek Slate keluar ke dalam diri. Tapi sekali lagi, Gens mengambil damage tinggi. Oh, dapat dua. Hidro dan Afix akan mengasahkan hadapan. Cantik betul pembukaan yang diambil oleh mereka. Farang. Macam tu saja. Hidro, killing spree kali ini akan dijatuhkan. MZ cantik betul tembakan ke arah Geeks. Reigns. Dan ini juga chill. Akan ditembak. Tapi ini dia Farang. Farang. Menjadi party. Terparty. Yang ketiga, triple kill untuk Jembal Slate telah dikeluarkan. Dan macam tu saja, quadra kill untuk Farang dan booyah untuk mereka. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be